Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video paling awal sebelum kalian mengikuti pelatihan Stata. Oke, sebelum kalian mengikuti pelatihan Stata, pastikan bahwa kalian memiliki Stata minimum versi 14 di komputer atau laptop kalian. Stata terbaru itu versi 16, tapi kalian boleh menggunakan versi 14 atau 15 atau 16. Di mana kalian bisa mendapatkan software ini? Sebenarnya di beberapa marketplace sudah tersedia, misalnya di Tokopedia. Ketik saja Stata, ya, kalian akan mendapatkan banyak sekali sumber, ada bukunya, ada softwarenya juga, ya. Bahkan versi 16 kelihatannya juga sudah tersedia, tapi saya sarankan menggunakan versi yang 14 saja. Tapi bebas saja, kalian mau pakai 16 juga boleh. Ya, silahkan untuk membelinya di Tokopedia atau di Bukalapak. Ya, harganya bervariasi, kalian pilih saja. Kalau ada yang menawarkan versi yang MP, kalian beli saja yang versi MP atau yang versi Stata SE ini. Oke, kemudian install softwarenya di laptop masing-masing. Kemudian pastikan juga kalian sudah mendapatkan data set Stata dari panitia yang akan dibagikan setelah kalian menyelesaikan persyaratan administrasi. Kemudian kalian juga sebaiknya memiliki software Microsoft Office, khususnya Word dan Excel, yang juga kalian beli lisensinya bisa di Tokopedia atau di Bukalapak. Kemudian yang paling penting juga, kalian harus terhubung dengan internet. Ya, internetnya pastikan stabil. Oke, kemudian pastikan kalian mampu berbahasa Inggris. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk menguasai Stata, kalian tidak cukup hanya mengikuti pelatihan. Apalagi kalau pelatihannya yang 1 kali atau 3 kali. Ya, kalian harus menggunakan Stata dengan terus-menerus latihan, kemudian membaca berbagai referensi atau buku atau sumber referensi online yang lain. Kemudian kalian juga wajib hukumnya untuk lulus di mata kuliah matematika dan juga statistika dasar, karena software Stata ini seringkali digunakan untuk melakukan analisis statistika maupun ekonometrika. Jadi kalian harus lulus mata kuliah ini. Oke, setelah video ini akan ada 4 video lain yang juga harus kalian ikuti sebelum kalian mengikuti pelatihan Stata. Tujuannya adalah agar kalian lebih siap ketika kalian mengikuti pelatihan Stata secara online, sehingga kalian akan mempersiapkan diri dengan baik. Kalian sudah memiliki softwarenya, kalian sudah memiliki perangkatnya, dan juga memiliki pengetahuan dasar tentang Stata. Oke, demikian saja video kali ini. Kita akan lanjutkan dengan 4 video yang lain yang akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.